dan tidak terlepas dari sifat-sifat syukur itu yang diwajibkan oleh kita sekalian, yang mana syukur itu merupakan bagian-bagian daripada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Niscaya dengan sifat syukur itulah manusia akan mendapatkan satu nikmat-nikmat yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dijadikan hamba yang pandai bersyukur. Dengan bersyukur insya Allah kita semuanya pasti akan banyak ibadat kepada Allah Ta'ala, dan banyak mengakui atas kelemahan dan kekurangan-kekurangan pada diri kita, dan dosa-dosa yang kita lakukan baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, pasti Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan maghfirahnya, rahmatnya, taufik hidayahnya, inabahnya kepada kita sekalian sampai puncaknya khosyah. Khosyatillah artinya takut kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat bagian-bagian itu. Yang paling utama adalah pengampunan dosa-dosa dari Allah Ta'ala, dan dosa dari kedua orang tua kita, kerabat kita, duria kita, saudara kita, famili kita, keluarga kita, yang mana semuanya dalam kehidupan ini kebanyakan dalam kelalaian-kelalaian atau karena kekurangan dan kelemahan-kelemahannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutupi semua kelemahan dan kekurangannya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya, dan yang menjadi contoh bagi kita semuanya adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya dan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Amin. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita yang masih tersimpan di dalam hati dan pikiran kita, yang belum diturunkan oleh Allah Ta'ala, merupakan satu ujian kesabaran bagi kita. Apakah kita mau nerima ujian-ujian yang sabar itu, atau kita menolak dari qada' ketetapan Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala semuanya merubah takdir itu menjadikan sesuatu mudah hajat-hajat kita, baik urusan agama dan dunia dan akhirat, dan kehidupan kita selama hidup di dunia ini jangan sampai ada beban-beban yang berat kecuali Allah memudahkan semua urusannya. Dan yang paling penting, hidup ini diberikan oleh Allah Ta'ala sehat wal afiyah, dan diberikan rezeki yang luas, rezeki yang banyak halal, dan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, dan menjadi amal-amal yang soleh kelak di akhirat nanti. Amin. Salawat serta salam dan pujian pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang tidak putus-putusnya, dan kita tidak akan mampu untuk membalas daripada kasih sayang rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Bahkan sampai kita mati pun tidak akan mampu kita membalas dengan kebaikan-kebaikan apapun di muka bumi ini, kecuali kita banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sudah menyenangkan hati baginda kita Nabi Muhammad SAW bersama ahli keluarganya dan sahabatnya kesemuanya, dan tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala kecuali rahmat yang deras yang turun kepada orang-orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi SAW, 10 rahmatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya mendapatkan
dari karunia tadi, tetapi puncaknya adalah pertolongan, yaitu syafaat yang besar kelak pada hari kiamat, dapat dilun, artinya naungan yang besar dari Nabi kita Muhammad SAW, sampai kita bisa masuk surga tanpa hisab. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita membuka surat Al-Anbiya, surat 21 juz 17 ayat 23. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sadaqallahul walanul azim. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Maka dalam arti pengertian bahwa Allah memiliki kekuasaan dan kerajaan, Malik Yaumiddin, raja dari segala pembalasan, bukan Allah ditanyakan satu pekerjaan dan perbuatannya, tetapi Allah yang menghendaki kepada manusia sekecil apapun perbuatannya, sekecil apapun amal mereka, sekecil apapun yang mereka sembunyikan, sekecil apapun yang mereka pikirkan, sekecil apapun yang ada di dalam hati mereka yang mereka sembunyikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membeberkan semua catatan-catatan itu. Dan catatan itu sama sekali tidak ada yang bisa tersilap atau salah, karena penjaga-penjaga dari malaikat-malaikat itu, dari malaikat Raqib, wakilnya Allah di muka bumi ini, ada di tangan kanan kita. Malaikat Atid pun ada di tangan kiri kita. Kemudian dalam tugas luar yang lainnya, yang selalu menjaga kita adalah malaikat Hafadah. Hafadah yang menjaga. Kemudian malaikat Kiramin dan Katibin sebagai pencatat yang perkara yang kecil. Belum lagi malaikat Rohaniah yang ada di dalam hati kita. Semua malaikat itu bertugas pada masing-masing. Sampai penjaga mata pun ada, mata yang berkhianat, mata yang pengecut, mata licik, mata munafik, mata hubud dunia, mata itu ada malaikat yang menulisnya. Malaikat pendengar, yang mendengar pun ada, yang menjaga rambut pun ada, yang menjaga kulit pun ada, sampai yang menjaga kuku sekalipun yang dipotong itu, kelak dia akan bersaksi di hadapan Allah.
Mungkin kalau kita potong kuku sudah selesai, tapi kuku tidak selesai. Walaupun dia hilang, tetapi catatannya ada. Ini yang disebut dalam ilmu Allah Ta'ala, banyakkan daripada manusia ini tidak mengambil ilmu-ilmu sir atau rahasia di dalam rahasianya Allah. Kemudian dia tidak mengambil lagi ilmu asar, yaitu tadi yang dikatakan asar, rambut yang dipotong pun akan jadi saksi, kuku yang dipotong pun yang terbuang akan menjadi saksi, uang yang kita belanjakan yang kita sudah lupa akan bersaksi. Itu disebut asar. Kebanyakan manusia dalam kelalaian, apa yang telah diperbuat, yang dilakukan, terlupakan. Kalau yang terlupakan itu perbuatan baik, niscaya itu pahala terus mengalir. Tetapi kalau persoalannya perbuatan yang dia dosa dan salah, dia tidak mengetahui itu perbuatan dosa, padahal itu membuat kemarahan Allah. Maka perbuatan sekecil apapun yang kita amalkan, yang kita kerjakan, dan ingat bahwa ayat ini Allah akan menanyakan segala satu perihal ihwal, dari mulai akil baligh sampai manusia ini menjadi orang-orang yang dalam akhir hayatnya, yaitu kematian. Kalau tidak ada satu usaha atau ikhtiar dari manusia untuk mengambil bagian-bagian kemurahan atau bagian-bagian pengampunan dari Allah Ta'ala, maka dia termasuk golongan orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya. Maka Sayyidina Ali Karamajaha mengatakan, manusia itu saat ini mereka lagi tertidur, dia akan bangun saat dalam kematian, dan dia akan baru sadar bahwa kematian itu tidak hanya sekedar bahwa dia mati, hanya selesai persoalan dan masalahnya. Tetapi kematian itu merupakan kehidupan awal, yang mana kehidupan awal itu dengan minta penjelasan semua, yang mana Allah menghitung semua perbuatan manusia, dan Allah berhak untuk bertanya perihal manusia selama daripada apa-apa yang telah diberikan di dunia ini. Maka yang pertama yang perlu diingat, sebelum mushaf, lembaran-lembaran catatan yang ditanya oleh Allah, maka Allah menanyakan empat hal, yang mana empat hal ini apabila semua empat hal ini ditujukan semata-mata untuk duniawiyah, untuk kehidupan duniawiyah, untuk kenikmatan duniawiyah, untuk kesenangan duniawiyah, maka tidak perlu bertanya lagi masalah kitab yang lain, kecuali menjadi orang yang terhukum terlebih dahulu dengan apa kesalahannya, baru ditanyakan nanti lembaran-lembaran yang baik atau yang buruk. Yang pertama, Allah bertanya, wahai hambaku, aku telah memberikan umur dan aku memberikan waktu
dan aku memberikan panjang umur, kau habiskan untuk apa? Maka ternyata umur tadi bukan akal atau hawa nafsu atau siasat yang menjawab, tetapi umur yang menjawab pada Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, si Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulana, saya telah ikut di dalam dirinya sekian tahun umur, tetapi ternyata umur ini aku habiskan dan kebanyakan dalam urusan dunia. Betulkah? Betul. Kalau begitu catat, dia bagai ahli dunia. Kemudian aku berikan badan dia, jasad yang sehat walafiat, yang diberikan kemampuan yang tidak pernah sakit. Andai kata sakit, baru dia berhenti untuk mencari urusan dunia. Maka dikatakan, hai badan yang sehat, kau habiskan untuk apa badanmu dan kau rusakkan untuk apa? Maka badan menjawab, kami siang malam ada pepatah, kami banting tulang untuk mencari harta. Siang dan malam, pagi, sore, tidak mengenal. Kalau begitu badanmu rusak, kau rusakkan sehingga sakit hanya untuk kepentingan isi perutmu dan hawa nafsumu. Maka meletakkan bagian yang kedua, bahwa dia badan untuk dunia. Kemudian yang ketiga, Allah berikan ilmu atau akal diisi dengan pengetahuan-pengetahuan, baik muamalah atau mukasyafah, urusan pengetahuan agama atau pengetahuan umum. Maka ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah ilmu yang kuberikan, yang kutitipkan kepadamu, kau habiskan dan kau gunakan untuk apa? Maka akal menjawab, ilmu menjawab, bahwa ilmu yang telah diberikan tidak lain hanya untuk kepentingan dalam kehidupan. Bukankah aku sudah memberikan pedoman ilmu agama atau ulama atau Al-Quran dan hadis? Dia mengatakan, itu pun aku menjual untuk demi agama, demi kehidupanku. Well, kalau memang itu ilmu yang kuberikan untuk kepentinganmu dan kehidupanmu yang sangat sempit dan terbatas, maka masuklah ketiga, ilmu yang untuk dominan kepada urusan dunia. Yang ketiga. Yang keempat, aku berikan rezeki sedikit atau sedang atau banyak atau lebih. Bukankah rezeki itu dari kami Allah? Maka kami berhak bertanya kepadamu, untuk apakah rezeki yang telah kukaruniakan, yang kuberikan kepadamu? Maka rezeki itu mengatakan bahwa kami habis untuk kesenangan dan kenikmatan dunia. Maka empat persoalan. Maka rezeki tadi memiliki tiga bagian, yang mana rezeki yang pertama itu adalah dia mendapatkan rezeki untuk manfaat pada orang lain. Yang kedua, rezeki itu juga manfaat
tapi belum mendapatkan pahala di sisi Allah, bukan menjadi amal jariah, tetapi itu untuk anak istri kalian, hanya untuk keluargamu. Yang ketiga, rezeki yang tidak manfaat adalah harta yang dihamburkan yang tidak ada kepentingan, baik untuk Allah, baik untuk kepentingan manusia, baik untuk kepentingan keluarga. Yaitu harta yang mubazir, yang tidak ada manfaatnya. Maka yang keempat tadi, harta-harta itu yang dominan adalah untuk dunia, maka Allah meletakkan empat perkara ini. Allah sudah menetapkan bahwa kalian pantas untuk mencicipi dan masuk nerakaku. Dan seberapa lama dan batasan apa, tergantung nilai kecil besarnya dari keinginan dunianya. Semakin banyak yang diinginkan dunia, semakin banyak juga bahan bakarnya api neraka dan tempo waktunya. Maka la yus'al amma, yang mana tidaklah kalian bertanya tentang perihal, tentang ihwal Allah Ta'ala, tapi Allah memutuskan dengan mulai ujung kaki sampai ujung rambut, tidak ada satu pun yang terlepas atau terlupakan. Apapun yang terlintas dalam hati dan pikiran juga tidak terlepas dari pengetahuan Allah. Dan itu semua apa yang didengar oleh manusia, apa yang dilintaskan dalam pikiran dan hatinya, garis miring pertanggungjawaban. Kalau tidak memahami hal semacam itu, berarti iman-iman mereka itu dalam keadaan tidur, dia akan bangun kelak saat di mana dikubur. Awal kehidupan yang akan tampak, yang tidak akan kembali lagi di dalam kehidupan dunia ini, apakah dia golongan orang yang beruntung atau dia orang yang beruntung atau orang yang menyesal. Apabila manusia tidak menggunakan akalnya di dalam kehidupan ini, maka empat bagian itu digunakan untuk memburu kehidupan yang hidup sangat sempit dan singkat itu. Tetapi kalau mereka menggunakan empat alat ini adalah untuk sarananya umur, sehingga menjadi panjang karena banyak menuntut ilmunya. Dengan menuntut ilmunya, umur dikasih panjang. Yang mana panjangnya ilmu, yang dulu bisa satu alif, besok jadi huruf ba, huruf ba besok huruf ta, maka selanjutnya mereka bertambah ilmunya, berarti bertambah umurnya dalam ketaatan Allah, itu umur untuk akhirat. Badan yang rusak, dia letih dan capek karena banyak ibadat kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang diberikan, dia mengetahui selalu manfaat bagi orang lain, dan kemudian manfaat itu berkembang menjadi amal jariahnya.
rezeki yang ada pada dirinya, dia mengetahui bahwa itu milik Allah, dia sekedar menikmati yang apa yang diambilnya, dan sisanya dia tahu mau kemana dihabiskannya. Maka orang-orang yang mengetahui akhirat itu pasti akan mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunianya. Sedangkan orang yang ahli dunia akan mengutamakan kehidupan dunianya lebih dahulu daripada akhiratnya. Walaupun sholatnya sampai bungkuk dan lentur di dalam sujud pada Tuhannya, kalau hatinya menginginkan dunia, akhiratnya itu tidak ada sama sekali di dalam sujudnya. Karena dia sudah termasuk golongan orang di dalam ibadahnya menginginkan dunia daripada menginginkan akhiratnya. Maka dengan demikian, jelas empat perkara itu kalau tidak dimiliki oleh manusia, maka Sayyidina Ali Karmajah mengatakan mereka itu hidup dan berjalan, sebenarnya mereka berjalan itu tanpa kepala. Artinya tanpa kepala tidak bisa berpikir lagi, tidak bisa berakal lagi, kecuali hidupnya dalam kebingungan untuk mengurusi hal dunia. Maka tidak layak hidup seperti itu. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa mayat yang berjalan itu adalah orang-orang yang mati karena enggak ada kepala. Maka dia akan hidup saat di mana dia dalam kematian, maka dia akan kembali kepalanya, dan dia melihat dengan mata kepalanya dan melihat betul apa yang terjadi dalam perhitungannya dan apa yang dialaminya dan apa yang ada pada dirinya. Satupun makhluk, walaupun anak kandungmu sendiri, engkau tidak akan mampu menolongnya. Walaupun suamimu yang kau cintai, atau istri yang kau cintai, atau ibu kandung yang kau cintai, atau ayah kandung yang kau cintai, yang gak mau lepas dari badanmu, yang anakmu tidak mau lepas dari badanmu, pada saat itu terlepas dalam keadaan bingung, kamu akan menjawab apakah yang terjadi di dalam kubur itu. Kalau sudah malaikat musibah itu datang kepada manusia yang sudah tidak ada pintu tobat dibuka, pintu tobat sudah tertutup, pengampunan sudah tertutup, rahmat sudah tutup, kebaikan tutup, kebajikan tutup, maka tidak ada jalan lain kecuali di dalam keadaan sendirian kalian di dalamnya. Andai kata bapak kita meninggal, tentu yang ditinggal merasa masih bisa makan nasi, masih bisa jalan ke mal, masih jalan bisa kemana-mana, masih bisa menikmati yang namanya udara segar, masih bisa memandang yang indah. Tapi kau bayangkan yang mati, yang meninggalkan kalian, mereka dalam kesunyian di dalam kubur, mereka dalam kesendirian di dalam kubur. Bahkan malam hari pun secara zahir saja itu sudah gelap gulita dalam kubur itu. Padahal mereka tidak sendirian, kecuali mereka harus menjawab semua perihal pertanyaan alam kubur sampai hari kiamat. Maka sengaja Allah Ta'ala tidak akan mengingatkan pada kalian, kepada manusia, sengaja kami tidak tunjukkan bagaimana azab kubur, sengaja kami tidak dengarkan suara azab kubur, bahkan jin dan manusia kututup supaya tidak mendengar siksa kubur. Padahal di dalamnya itu seperti kau melihat gunung yang besar, tetapi di situ bergolaknya larva
yang namanya api yang mendidih di dalamnya, baru tahu kalau sudah meletus, padahal di dalamnya seperti itu. Apakah dia digoreng dengan timah, ataukah dia digoreng dengan besi, ataukah dia digoreng dengan api, ataukah dia digoreng dengan lembutnya pasir yang panas. Wallahu a'lam. Tetapi barang yang beriman, orang yang beriman pasti mengetahui akan mempersiapkan bekal apa yang kau akan berikan pada Tuhanmu, dan semua perbuatanmu, urusan pekerjaan, urusan tulis menulis, urusan pembicaraan, urusan pendengaran, urusan perjalanan, urusan kepergian, semua akan ditanya, apakah kepergianmu lebih banyak dalam urusan dunia ini, atau memang melupakan Allah, sedangkan sholat hanya sekedar batasan, hanya kamu lakukan. Yang tidak mengetahui itu, syukurmu pada Tuhanmu, niscaya amalmu dihamburkan, berterbangan seperti debu yang tidak ada artinya. Maka disebutkan dalam sholat kelalaian yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dengan demikian, kesedihan yang di dunia ini, kesepian yang di dunia ini, beban yang di dunia ini, baik dalam urusan ekonomi, baik dalam urusan keluarga, baik urusan apapun permasalahannya, itu tidak ada sebanding men dari 1% bagaimana nanti kehidupan di akhirat. Betul-betul kamu dalam keadaan sepi yang tidak ada siapa penolong-penolongmu kecuali amal-amal soleh dan amal ibadahmu. Kalau amal ibadah kita buruk, amal ibadah kita kurang, amal ibadah kita sekedar, amal ibadah kita cuma ikut-ikutan, maka dari situ penyesalan yang saya tidak tahu pasti, yang jelas penyesalan akan selama-lamanya. Kalau sudah di dalam siksa kubur selama-lamanya, pintu selamat adalah alam barzakh. Pintu selamat adalah alam kubur. Kalau alam kubur selamat, niscaya akhirat akan selamat. Kalau alam kubur tidak selamat, maka jangan cari keselamatan pada siapapun, kecuali engkau menunggu daripada tahlil, menunggu hadiah dari anak-anak yang soleh. Apakah bisa tiap detik yang dia bisa mengirim doa kepada orang tuanya, atau hanya 100 hari sekali, atau 100 tahun sekali, atau 1 tahun sekali. Itu yang kita tidak sadari, bahwa di dalam kehidupan itu bagaimana ibarat orang yang sakit di rumah sakit. Engkau tidak besuk sama orang tuamu, bahkan seminggu, dua minggu, satu bulan. Apa yang dipikirkan oleh orang tua kalian? Apa yang dipikirkan sesuatu pada kalian? Tentu, kenapa anak-anakku tidak pernah melihatku? Mana anak-anakku tidak mengirim apa-apa kepadaku? Bagaimana anak-anakku juga tidak membayar ongkos dari rumah sakit? Tidak membayar dokternya, tidak membayar obatnya, tidak membayar apa-apa. Apakah itu anak yang saleh? Maka disitulah ibarat yang sakit saja. Bagaimana yang sudah mati, tentu harapannya itu lebih besar daripada yang sakit itu. Karena kematian itu adalah satu peristiwa yang besar, yang tidak ada tandingan dan bandingannya, sehingga mereka mendapatkan hukuman atau pahala yang mana bagian-bagian itu kita individu masing-masing. Maka berusaha untuk menambah amal-amal kebajikan sekecil apapun demi Allah, itu untuk kita kalian semuanya. Mudah-mudahan kita sadar dengan apa yang ada pada malam hari ini, terutama kita akan ditinggalkan bulan yang suci dari bulan Ramadan ini, yang senantiasa Allah mencurahkan rahmat dan pengampunannya
pada saat itu hilang lenyap Ramadan, maka kembalilah rahmat itu terangkat lagi dari orang-orang yang tidak beriman dan takwa kepada Allah, kecuali rahmat diturunkan hanya orang yang berbuat baik, seperti hanya malam hari ini, di mana orang yang sudah berpuasa menambahkan lagi, menambahkan ilmu, menambahkan kebajikan lagi, menambahkan ibadahnya, menambahkan pengetahuannya, maka jelas rahmat itu turun bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka dengan demikian jelas, maka Allah memiliki kekuasaan yang tidak akan bisa ditanya tentang apa hal, tetapi Allah berkuasa malikamidin, hari pembalasan, hari hisab, yaitu hari perhitungan yang tidak ada tandingan-bandingannya, dan tiada satupun yang raja dari raja, yang kekuasaan dari kekuasaan, semua mereka menjadi jatuh lemah dan tidak ada kekuatan apapun kecuali dia dalam keadaan menyesal atau dia bergembira. Amin takhadu min dunihi alihatan kul hatu burhanakum hadha dikru man ma'iyya wa dikru man qabli bal aksarahum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'aridun. Atau apakah mereka mengambil tuan-tuan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang yang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak dengan kebenarannya. Karena itu mereka berpaling. Bal aksarun la ya'lamun. Dan kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Yang hak mereka justru mu'ridun, berpaling. Jadi jelas, Al-Quran diturunkan sebagai berita peringatan, dan banyak manusia yang banyak alasan-alasan yang sehingga alasan itu tidak akan berguna saat maut, yaitu saat mati. Tidak akan ada gunanya sama sekali alasan yang kalian tidak bisa, alasan kalian yang tidak tahu, alasan kalian yang membantah. Yang membantah ini hanya hawa nafsu, bukan manusia. Apapun alasan, hujah-hujah itu tidak akan sah berlaku kelak pada hari kiamat. Baik alasan keluarga, pekerjaan, anak, waktu, dan banyak hal-hal yang menghalangi dari satu perbuatan yang keluar dari alasan-alasan yang semua sudah ditetapkan Al-Quran. Dan itu peringatan, sungguh benar peringatan itu bagi orang-orang yang bersama Allah, bagi orang-orang yang bersama Rasul, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya kubur, bagi orang percaya akhirat, bagi percaya mereka akan ada siksa dan surga, mereka akan bersama dan mengetahui bahwa peringatan itu tidak main-main, bukan sekedar informasi, bukan sekedar keterangan, bukan sekedar dari pemberitahuan, tapi Al-Quran peringatan. Ada bentuk ancaman, ada bentuk berita gembira, ada bentuk pahala, ada bentuk siksa, ada bentuk nasihat, di mana Al-Quran menceritakan agar manusia
jangan membantah atau tidak mengetahui sama sekali tentang hak kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran Rasul, tentang kebenaran Allah, tentang kebenaran apa-apa yang disampaikan Allah Rabbul Alamin, yaitu melewati kitabullah Al-Quran. Maka dengan demikian hanya orang-orang yang dihimbau, yang mau taat, orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, wallah la yahdil kamal fasikin. Mana mereka? Allah bersumpah, kami tidak akan berikan paham kepada orang yang hatinya kami kunci, hatinya kami tutup, pikirannya kami tutup. Mereka bukan buta hatinya, bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya. Ini disebut wallah la yahdil qaumal fasiqin. Sekali-kali Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik, walaupun dibunuh sekalipun, walaupun akan diberikan ancaman bagaimanapun, Allah tidak pedulikan. Mereka tidak akan pernah memahami dan ingin tahu dan ingin mengetahui ayat-ayat apa yang di dalamnya bentuk peringatan itu, bahkan ditutup matanya sehingga tidak menjadi takut lagi pada Al-Quran, bahkan dia menjauh pada Al-Quran dan lebih dekat dengan hawa nafsunya. Maka dengan demikian amalkanlah walaupun satu ayat, dan katakanlah bahwa ayat inilah kelak yang akan menolong aku pada saat aku akan dimasukkan dalam jahanam, pada saat aku akan disiksa di hadap kubur. Maka ayat-ayat inilah yang akan menolongku dan akan membelaku dan akan menjadi saksi yang paling kuat bahwa aku telah mempelajarinya dan ingin mengetahuinya dan ingin mengamalkannya dan ingin melaksanakannya dan ingin tahu fadilahnya dan ingin tahu kekuatan dan mujizatnya. Itulah yang disebut dalam satu ayat dia mengetahuinya dan mengamalkan dan melaksanakannya lebih aku cintai daripada dua besarnya alam semesta ini. Dan aku tidak peduli yang kuciptakan dengan segala isinya. Ketahuilah bahwa dunia yang kuciptakan adalah mal'un, laknat terlaknat. Bahkan yang di dalam dunia itu semua dapat laknatku. Jadi yang ada di dunia, di dalamnya pun semua kekayaannya itu dilaknat oleh Allah. Karena semua kenikmatan dunia, mulai tambang, mulai semua, mulai apa yang ada hasil bumi, mulai hasil laut, hasil gunung, hasil hutan, semuanya kebanyakan melalaikan manusia dan melalaikan pada syukurnya pada Tuhannya. Bahkan tidak sedikit mereka ini tidak ingin mengetahui dari mana rezeki itu, tetapi hanya pandai makan jasa tetapi tidak pandai berjasa. Maka disitulah Allah mengutuk kepada dunia ini dan isinya di dalamnya pun termasuk terkutuk. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita semuanya tidak terlalu melampaui batas, agar kita diminta oleh Allah, berikan waktumu untuk ibadah kepada Allah, berikan waktumu untuk beramal kepada Allah, berikan waktumu untuk menuntut ilmu kepada Allah, berikan waktumu untuk sholat kepada Allah, berikanlah waktumu untuk bersyukur dan bersabar kepada Allah. Ini Allah hanya membutuhkan minta sedikit, tidak banyak. Bahkan Allah hanya minta dari 100 rupiah, aku hanya minta 2,5 rupiah. Dari itu tidak akan mengurangi kekayaanmu, tidak mengurangi hartamu, tidak mengurangi dari semua rezeki yang aku berikan. Bahkan minta sedikit, bahkan Allah lebih halus lagi bahasanya.
kami pinjam hartamu, kami pinjam, kami akan kembalikan. Bukankah rezeki itu milik Allah? Masih mengatakan kami pinjam, padahal itu adalah milik Allah, semua milik Allah. Kenapa hanya dipinjam 2,5%? Sungguh manusia itu penuh dengan sifat-sifat bahil. Begitu dapat nikmat dan didapat karunia dari Allah, mengatakan dia tidak memiliki apa-apa, apa yang dimilikinya, padahal dia sudah termasuk orang yang bahil, maka diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Hai orang yang kikir, hai orang yang pendusta, hai orang-orang yang menipu, aku haramkan kalian untuk masuk surgaku. Maka dengan demikian, justru orang demikian itu dapat adab Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka mereka yang tidak mengetahui tentang yang, justru mereka akan berpaling dari Allah. Maka kalau sudah berpaling, tidak lain hidupnya cuman hanya beban pikiran hati, tidak lain hanya digesek lewat materi dan dunia saja. Tidak pernah hatinya digesek dengan zikir, tidak pernah hatinya digesek dengan Al-Quran, tidak pernah hatinya digesek dengan sholawat, tidak pernah hatinya digesek dengan kemurahan, tidak pernah digesek dengan sedekah, tidak pernah digesek apapun. Kalau kita punya ATM, kita selalu gesek. Yang mana gesek yang keluar adalah uang. Begitu pula kalau hati yang digesek, yang keluar adalah marifat, cahaya dari Allah Ta'ala, nur takwa kepada Allah. Asal mau gesek tiap malam, yang mana hati itu terus berzikir kepada Allah, jangan tidak menggunakan hak dari Allah Ta'ala. Kalau gesekannya itu hanya materi dan nikmat dunia, tidak akan menyentuh gesekan-gesekan itu. Bahkan ATM-nya macet karena tidak pernah digunakan dan tidak pernah diisi daripada bankingnya tersebut. Maka dengan demikian itu perumpamaan, perumpamaan bagi orang punya akal, orang yang berpikir untuk mengetahui sejauh mana kecondong dan kecenderungan kita kepada Allah atau kita kepada dunia ini. Kalau condong kita pada Allah, niscaya dihiasi dengan keindahan, dihiasi dengan kenikmatan, dihiasi dengan kekuasaan, dihiasi dengan ijabahnya kabul doa, dihiasi dengan semua kesenangan. Tetapi kalau kita menggeseknya urusan dunia, rasakan kalian bahwa kalian akan mendapatkan gesekan kepahitan hidup, kesengsaraan hidup, matinya rezeki, matinya kehidupan, matinya sholat, matinya doa, matinya pekerja, matinya segala pemasukan, hancurnya rumah tangga, rusaknya rumah tangga karena tidak pernah menggesek akhirat. Maka disitulah timbul pertigaan-pertigaan yang tidak pernah selesai sampai mati. Mereka meninggalkan kesan-kesan permasalahan yang banyak. Untuk itulah mudah-mudahan kita semuanya mengetahui bahwa hidup ini harus memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu khablum minallah baru khablum minannas. Janganlah manusia yang diperbaiki, tapi hubungan dengan Allah diperbaiki. Pagi, siang, malam, petang bertasbih kepada Allah Ta'ala. Allah perintah bertasbih kepada Allah Ta'ala, artinya banyak mengingat, banyak berzikir, banyak bertahmid, banyak bertakbir, supaya ingat pada Allah sehingga Allah akan mengingat kepadanya. Kalau mereka tidak mengingat Allah, bagaimana Allah menolong mereka? Bagaimana Allah akan membantu mereka? Bagaimana Allah akan mengangkat derajat mereka? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa mereka? Karena mereka tidak pernah mengingat Allah. Dimanapun dia berada, dia ingat cuma 5 waktu, itu pun lagi berat. Mereka ingat Allah hanya soal itu dan terpaksa pula. Bagaimana Allah akan mengingatnya dengan senang hati? Maka dengan demikian, terakhir, wa ma arsalnaka min qablik min rasuli ila nuhu ilai annahu la ilaha illa ana fa'buduni
dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah, maka disinilah kita mengetahui Allah paling cinta, paling senang, paling sayang kepada hambanya ini, melebihi sayangnya dari ibu kandungmu yang melahirkan kamu, yang memanjakan kamu, dari bapakmu yang sayang memanjakan kamu. Allah lebih sayang lagi 1000 kali sayangnya, cintanya kepada hambanya. Maka dengan disembah, dengan kita sujud kepada Allah Ta'ala, niscaya siapa yang mau rendah, siapa yang mau hina, siapa yang mau tunduk, dan siapa yang mau menyerah kepada Allah Ta'ala, niscaya dia akan dimuliakan oleh Allah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah, dia akan diberikan rezeki oleh Allah, dia akan diberikan kemudahan urusannya, dia akan diberikan kesenangannya baik agama dunia akhiratnya, dia akan disenangkan rumah tangganya, dia akan disenangkan hidupnya, dia akan disenangkan di dalam rumahnya, dia akan disenangkan di dalam pekerjaannya, semua asal dia tunduk dan patuh dan menyerah kepada Allah. Barang siapa yang sedikit ibadahnya, barang siapa yang sedikit amalnya, barang siapa yang sedikit doanya, barang siapa yang sedikit amalnya atau ilmunya, maka sedikit pula pengetahuan dan kebaikannya. Maka untuk itulah betapa indahnya orang menambahkan pengetahuan itu, akan bertambah amal kebaikannya. Jadi tidak usah disalahkan, salah menyalahkan. Kalau orang itu enggak baik, memang agamanya sedikit, ilmunya sedikit, ibadahnya sedikit, agamanya sedikit, pengabdiannya sedikit, sujudnya sedikit, maka dia dapat juga bagian yang sedikit saja. Maka untuk itulah orang yang akan menambahi pengetahuan yang banyak, niscaya akan pengetahuannya, kebaikannya pun akan tambah banyak. Maka dengan demikian, jadi jangan heran kalau ada orang kikir, ada orang bakhil, memang dia sendiri kikir sama Allah, dia sendiri bakhil sama Allah, dia itu sendiri pelit sama Allah, dia itu tidak mau sama Allah, dia mau selain Allah. Itu orang kikir, itu orang bakhil. Ibadah yang selain Allah, itu orang kikir, itu orang bakhil. Pasti dia akan kikir dalam hidupnya terhadap manusia. Maka dengan demikian, barang siapa yang beribadah semata-mata karena Allah, niscaya walaupun melarat, fakir, kekurangan, sifatnya akan diberikan sifat oleh Allah, dia akan menjadi pemurah dan tidak mementingkan kepentingannya sendiri, karena ibadahnya mutlak untuk Allah. Sedangkan ibadah selain Allah itu berarti untuk dirinya. Kalau sudah untuk dirinya, pasti sifat kikir, sifat bakhil, sifat utang, dan tidak bisa masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi orang demikian yang kikir dan dusta itu sudah sekutu. Orang kikir dan pendusta, penipu dan utang, dolim, itu pasti tidak bisa masuk surga. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semuanya mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Apapun, tidak ada alasan yang kita tidak percaya, dan tidak ada satupun
dari mereka yang dusta, kecuali Allah Ta'ala memberikan kebenaran, yaitu shodiqul wa'dil. Amin. Shodiq artinya benar, wa'dil menyampaikan, dan al-amin terpercaya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah penyampai berita dan dalam kebenaran dan jujur, dan bisa dipercaya. Ada orang yang dipercaya tapi gak jujur. Ada orang yang dipercaya jujur tapi gak bisa dipercaya. Nah, jadi ada jujur juga dipercaya. Kemudian jujur, menyampaikan jujur, menyampaikan dengan benar, dan dapat dipercaya. Bisa jujur tapi saat dikasih amanah gak jujur. Nah, ini tidak bisa dipercaya. Maka mudah-mudahan kita ini bisa mendapatkan, asal kita baca terus wirid la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin 100 kali habis sholat duhur, insyaallah kita akan disifatkan, diberikan titipan sedikit saja sifat dari Rasulullah, itu jadi orang yang jujur, jadi orang yang bisa nasihat, bisa menyampaikan yang baik, dan bisa dipercaya. Mudah-mudahan itu merupakan sesuatu petunjuk bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Maka sujudlah kepada Allah, jangan sujud kepada manusia. Jangan tunduk sama manusia, jangan menyerah sama manusia, jangan takluk sama orang kaya. Iman itu bukan orang kaya, iman itu bukan konglomerat, iman itu bukan mobil, iman itu bukan harta, tapi iman itu adalah takwa kepada Allah, yang percaya mutlak janji Allah, yang percaya semua pertolongan dari Allah, yang percaya semua yang milik adalah Allah, yang menggantikan semua adalah Allah, yang memberikan secara terang-terangan sembunyi juga Allah. Maka berhati-hatilah, bersangkalah baik kepada Tuhanmu, bersangka baik pada Rabbul Alamin. Insya Allah tidak akan ada beban hati dan pikiran, tidak akan ada yang susah. Yang kita jualan jadi berkah, yang kita di kantor jadi berkah, yang pekerjaan jadi berkah, semua jadi berkah. Kalau di kantor banyak masalah, kalau dagang banyak masalah, dikerjain jadi banyak masalah, garis miring banyak dosa yang tidak diketahui, banyak enggak jujur, banyak enggak benar, banyak enggak beres. Maka di situ tunggu masalahmu, dan tunggu kesempitan daripada hidupmu, dan tunggulah daripada musibah-musibah pada dirimu. Sakit akan menunggu kamu, dan habislah hartamu, yang kamu akan menyesal, bahwa kamu akan mengatakan, kalau aku tahu demikian bahwa hartaku habis, aku tahu dulu enggak kerja, aku dulu enggak dinas, aku dulu enggak mau ibadat yang lain-lain kecuali pada Allah, karena aku tahu ternyata itu banyak orang 10 tahun enggak mati, ada 12 tahun enggak mati, bahkan habis hartanya untuk obat, bahkan badannya pun habis juga dimakan oleh kuman, bahkan tinggal tulang dan kulit, bahkan disiksa lagi, matinya pun diadab lagi, bahkan dikubur sia-sia lagi. Bayangkan udah bebel, celakanya di dunia, celakanya hartanya, celakanya penghasilannya, celakanya kehidupannya, celakanya imannya, bahkan sampai celaka di dalam kubur, dan sampai hari kiamat dikekalkan yang tidak akan pernah putus-putusnya. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah agar kita semuanya dijauhkan dari sifat-sifat itu. Demikian agar kita menjadi orang-orang yang selalu dibimbing, menjadi orang yang dapat petunjuk, mendapat orang yang selalu dapat inayah, yang selalu dapat pertolongan. Ya Allah, selamatkan kami
di dalam bulan puasa ini. Terimalah bulan puasa kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan berikan rahmat kepada kami dan keluarga kami dan orang-orang tua kami dan semua yang kenal kepada kami dan yang bertalian dan kerabat pada kami. Jadikanlah mereka adalah golongan-golongan kami yang beramal soleh, yang diterima oleh Engkau, wahai Tuhanku yang Maha Mengasihi dan Maha Menyayangi. Mudah-mudahan kita semuanya dapat bagian itu, dan kita mendapatkan barokah malam ini insya Allah. Di dalam bulan-bulan yang lain insya Allah kita makin takwa dan makin takut dan makin tambah pahalanya. Amin. Rabu Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.